Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini kerja gila ni. Bawa 4-wheel pickup truck masuk Delta Sepang tak pernahnya dibawa orang. Jadi kisahnya kenapa susah nak bawa pickup truck ni nak lepas masuk trade day bersama-sama dengan kereta. Kisahnya pada 2011 ada kisahnya macam ni. Suatu perlumbaan MME, mereka Millennium Endurance, ada satu grup ni, rally drivers membawa Suzuki Vitara dalam perlumbaan dan terbalik di turn 14. Terbalik satu hal, minyak tumpah satu hal. Jadi event tu menyebabkan terpaksa ditangguhkan untuk tempoh jangka masa yang lama, dan selepas itu pihak SIC tak nak lagi benarkan 4-wheel ni masuk Lintas Sepang. Pinat dia jadikan cerita sewaktu event daripada event track day SAS kemarin 11 Disember yang pukul 3 hingga 5 petang. Pegawai COC membenarkan saya dan Afifiah untuk memandu dalam Lintas Sepang selama 2 jam selepas mereka memeriksa kenderaan dan jentera. Jentera kami lowered, rendah. So saya pun dalam sesi mengajar saudara Afifiah ni, rakan saya daripada Roadrunner Auto Parts, dan mari saksikan saya membuat satu hot lap di Lintas Sepang. Tengok berapa laju pick up ni boleh pergi dengan 200 horsepower. Dengan tayar belakang ada problem sikit dan saya hanya memandu sekitar 80-85% saja, cuma untuk menguji jentera ini. Jom saksikan. Senang ada power steering. Kereta okey. Brake home best. Cuba aku risau saya hitam je. Okey, aku tak nampak. 67, 68.